Who's all there? I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day late that she be too thick. And my friends are all annoying. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal mulai sebelum masuk ke gacanya ya. Kan kita bakal gacanya hari ini. Sebelum masuk ke gacanya, gue big thanks banget buat teman-teman semua yang stay banget di mana ya, di channel ini ya. Jadi gue dapat banyak banget komen positif yang kayak dari kalian tuh, congrats bang gitu ya, gue konsisten atau apa dan lain-lain. Sebenarnya sih gue lebih tepatnya gue mengisi hari-hari dengan Tsubasa aja sih. Memang karena gamenya cuma satu doang yang gue bener-bener fokusin ya, ya ini gamenya. Bukan karena pengen fokusin ya. Sebenarnya kalau misalnya udah ada game yang lebih menarik ya, yang gamenya kayak kelihatan lebih bagus gitu, gue mungkin bisa pindah sih. Cuman gue belum nemu game yang kira-kira tuh bisa bikin gue tuh kayak se-Tsubasa gitu loh. Ntar lu rambut gue dikerenin dulu ya kan. Nah, terus abis itu ya udah, akhirnya gue belum dapet game yang lain ya. Cuman sekali lagi gue cuman mau pengen bilang thank you banget sih teman-teman semua yang udah stay di channel ini dan udah selalu nontonin videonya. Ya, tanpa kalian ini channel nggak bakal berkembang gitu loh, atau mungkin nggak ada bahkan ya. Jadi thanks banget buat teman-teman semua. Jadi nanti gue bakalan ada giveaway 2 account. Jadi nanti akun yang kedua itu dari temen gue, Eddy, dan dia sudah memberikan akunnya. Jadi nanti ada 2 akun untuk 2 orang pemenang aja kali ya. Kalau misalkan nanti udah 10.000 subscriber, kayak bakalan lebih epic lagi sih untuk giveaway. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bantuin gue menuju 10.000 subscriber, tolong banget bantu ya gitu ya. Untuk yang sekarang kita fokus yang untuk sebenarnya sih lebih kayak rasa syukuran sih ya, udah 9.000 subscriber dan teman-teman masih stay di tempat ini, di channel ini gitu ya. Untuk 9.000 subscriber, syaratnya sih sebenarnya yang penting pertama itu wajib subscribe. Kalau misalkan nanti pas diundi ternyata belum subscribe, bubar, nggak dapet ya, jadi kosong atau nihil gitu. Yang kedua ya wajib subscribe aja sih ya. Yang kedua mungkin teman-teman komen, wajib komen di bawah ya, di kolom komentar ini kalian ngomong aja ikutan join bang, atau kalian komen apapun deh, komen misalnya mau komen masalah apanya tentang gue nya atau cuma pengen komen pengen ikutan bang giveaway nya atau ikutan bang, ya pokoknya gitu deh. Tapi dia nanti di bawahnya tulis antara nama IG, username IG ya, bukan username ya, apa sih namanya, yang at IG-nya itu ya, biar bisa gue cari IG-nya. Atau via Facebook juga boleh, atau via Discord juga boleh. Cuman kalau Discord, gue jarang sih ya. Jangan deh, Discord jangan deh ya. IG sama Facebook aja ya. Jadi, kalau IG sama Facebook kalian ada, itu nanti gue bakal cari kalian, kalau misalnya kalian menang gitu ya. Jadi nanti kalian silakan komen di kolom komentar di bawah video ini. Kalian cuman komen apapun itu, boleh join bang di lain-lain. Tapi di bawahnya harus ada format ininya ya, username kalian yang mau pengen dihubungi nanti sama gue ya. Kalau misalnya kalian gak nyebutin ininya, jadi nanti bakalan gagal atau ibaratnya kayak gak jadi gitu. Jadi kayak percuma gitu kalau kalian komen malah gak sesuai format, malah gak dapet gitu. Yang harusnya kalian dapet gara-gara gak masukin formatnya atau kalian gak subscribe, malah di cancel gitu. Jadi untuk 2 orang pemenang itu aja dulu. Nanti kalau misalnya hadiahnya nambah sendiri gue juga gak tahu ya. Bakalan diumumin paling lambat itu antara Minggu atau Senin ya. Jadi nanti gue usahain live sih ya. Ini gue sebenarnya pengen banget live biasa ya. Cuman IndiHome ini tuh bener-bener keterlaluan loh. Gue kemarin-kemarin tuh mati udah berapa hari cuy. Parah. Jadi gue bener-bener pakai kuota gitu loh. Jadi silakan ya untuk yang mau ngikutin giveaway-nya. 2 akun menunggu anda. Dua untuk 2 orang pemenang berarti ya. Jadi hadiah kedua akunnya Eddy, hadiah pertama tuh akun yang ini ya guys ya. Karena ini akunnya bagus banget sumpah. Ini akunnya bagus banget sumpah. Terus habis itu paling itu aja kali ya. Ya pokoknya gue sekali lagi thanks banget buat teman-teman semua yang udah ada di sini di channel ini dan mendukung channel ini terus ya. Jadi silakan aja kalau mau ngikutin giveaway-nya, oke? Kita lihat dulu notisnya ada apa sih, notis. Oke, region Japan nanti ya. Official streamer wanted for the final. Apa nih?
YouTube streamer wanted for the final. We are looking for streamer to comment the final stream and enjoy match with their fans. We'll give a region. Use the spectator. How to steam? How spectator mode in online mode ya? Enter the match. How to play? How? Klub tuh blunder banget ya, sumpah ya. Jadi dia tulisnya how to play anjir, bukan how to apply. How to apply? Harusnya how to apply, tapi how to apply. Gue pengen sih ya, cuman klub mah mana mau ngelihat gue ya klub ya. Lu emang selalu kayak gitu sih ya. CVC udah ada, player survey result. Ini siapa yang menang ya? Santana cuy ya, Santana juara menang ya. Tsubasa sama Kevin Smith ya. Oke, 5 orang yang bakal di HA nanti ya. Santana sih kalau di ini 2 sama nama Tsubasa sih kalau di HA keren ya. Wow, apa nih? Cyber Black Friday, Cyber Monday. Anjay, banyak banget ya notice ya. Ini kita bakal gacha ya guys ya. Oh ya, kalian dapat hadiah 30 Dream Ball ya di login pertama ya. Wuh, kalian puas banget ya anjir ya. Oke, kita lihat dulu tadi Black Friday-nya itu apa ya isinya ya. Eh, kok nggak ada sih di sini? Oh, itu mungkin yang udah lama kali ya. Gue salah kali ya. Nggak ada ya. Ini udah di-up lagi belum? Wah, di-up lagi ya. Dream Ball lagi. Dream Ball, Dream Ball lagi ya, guys ya. Oke, ini ada 30. Ini kita ambil aja. Formasi udah gue beli, guys ya. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Ini udah mantep banget sih ID-nya sih. Sumpah. Oke, kita langsung aja gacha. Tapi sebelum gacha, kita bakal review dulu 3 orang pemain ini ya. Pertama kita mulai dari Ochado. JJ Ochado, ini Paris Saint-Germain Next Dream Nigeria ya. Untuk dari segi shotnya oke, sangat besar ya, 12.000. Terus habis itu, aduh, tim skillnya nih. Tim skillnya ini aja, toughness type 50 apa? Toughness type club ya. Jadi agak susah. Terus juga 22% doang, bukan 23 ya. Sini 20% penalty area master. Oke, knuckleball shot. Ini mah shotnya nggak terlalu sakit ya, knuckleball ini ya. Cuman RNG kuat sih ya. Ada special skill block 60%, stamina cooldown sama insight master. Ada no dia ternyata unit shield ya. Sebenarnya sih hitungannya bagus ya. 12.000 ditambah 20%. Lumayan sih guys ya, ada insight master juga lagi. Cuman ini wantunya harus ada wantu yang rank S shuffle wantu kali ya. Mungkin dijual kali ya di club ya. Di shop ya, sorry. Kayaknya dijual sih di shop ya. Kurang menarik sih Ochado-nya sih, tapi kalau dari segi shop, kalau misalnya dia bisa terbang-terbangan ya untuk penalti area master ya bagus ya. Kedua yaitu Mbappa. Oke, di sini dribble shot-nya gede ya. Wow, dribble-nya gede banget cuy, malah ini 10.000 cuy. Dia bisa tackle juga ternyata, 7.700 ya. Ada edge sliding tackle. Egil. Ada wantu ini sendiri ya. Sendiri cuy wantunya. Ada flower dry dribble. 455 momentum ya. Full speed shot 475. Oke. Nendangin apa, nerbangin orang. Nerbangin orang 475 ya. Momentumnya kecil ya, ini DFGK killer tapi 20% ya, lebih efektif ya DFGK killer ya. Sama, oh ada match up win bonus. Ada dribble run enhance, ada full power gods up, ada stamina killer. Ini bagus ya Mbappanya ya. Ini udah DFGK killer, ada match up win bonus lagi. Jadi statnya nambah 30% berarti guys ya, lebih kuat loh ini. Mbappanya boleh banget gak sih? Mbappanya nih inceran kita Mbappa kayaknya ya. Si Ochado kayak skip sih ya, kurang ya. Mbappa sih inceran kita sih guys ya. Ini berapa step sih? 5 ya. Aduh, semoga Mbappa ya guys ya. Neymar juga belum kita lihat ya. Neymar gimana Neymar? Ray Raymar, world leading technician. Dia dari Brazil, another Brazil lagi ya. Dia FW tapi kalau Mbappa bisa AM nggak? FW juga ya. Oke, FW2 ya.
sini shotnya 12.000 ya. Powernya 6.700. Oke, okay, Inside Master 20%. Dia bisa, oh dia bisa intercept sama tackle juga sih guys ya. Kalau misalkan dia nge tackle intercept DM ya, kayaknya masih bisa ya. Tapi kalau misalkan posisi mau ngambil posisi bola di AM, apa unit AM, kayaknya bakalan susah ya. AM tuh start passingnya gede-gede semua gitu loh. Abis itu ada Stylish Vein. Oke, ada shot 465. Ini yang agak mengecewakan ya. Neymar tuh harusnya momentumnya gede, coy. Tapi di sini 465 doang ya. Ini 23 kah? Oke, ininya 23 ya. Oke, pedal to the metal, ternyata ada critical rate. Keluar lagi ya critical rate ini ya. Ini nih sering banget nyala nih, apalagi kalau lagi full power ya. Jadi kalau pagi full power yang biasa harusnya minimal tuh critical kuning sih saat tahu gue ya kalau udah critical ya. Ini bakalan kuat sih si Neymar-nya juga ya. Inside Master juga cuy. Udah gitu momentum 1-2 sama dribble-nya mantep banget sih. Ada skill block cancel juga. Wah, ini cakep sih. Ini cakep banget. Anjir, gampang banget 2 toughness type doang, cok. Wah, gila bagus banget guys Neymar-nya. Aduh, akun utama gacha enggak ya? Ntar dah gue mempertimbangkan dulu ya. Penting kita gacha di sini dulu aja. Wah, gila ini bagus-bagus semua unit. Sumpah ya, ini bagus-bagus semua, cuy. Kita coba 1 DB dulu aja kali ya. Semoga dapat. Oke. Gue jarang banget tuh kalau lagi 1 DB terus tiba-tiba langsung dapat, itu jarang banget ya. Oke, kita langsung skip aja, boys. Kita coba step 1 aja kali ya. Ayo, gue berharap antara Neymar sama Mbappe sih. Neymar Mbappe dua-duanya dapat, mantep. Chance guys. Neymar Mbappe, let's go. Sudah biasa ya guys ya. Chance tanpa burung bagaikan burung tanpa sangkar. Ayo dong. Oh iya, ini ternyata gue lihat ID-nya guys ya. Ini ternyata banyak banget yang rate-nya tuh belum kebuka guys. Ntar gue kasih tunjuk kalian ya ID-nya. Ini beneran ID-nya mantep banget sih. Sumpah ini ID-nya mantep banget. Kalau gue sebenarnya tuh agak sedih untuk merelakan. Cuman gue bersyukur karena udah 9.000 subscriber. Jadi, oh let's go step 2. 2 dong. Biasanya Neymar apa kalau Natureza 2 aja, oh 1 ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yo, 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 yo. Mbappe, Neymar, Mbappe, Neymar, Mbappe, Neymar, Mbappe. Apa ya, keluar out of the box banget, cowok. Ini gak, sumpah gak jelas banget, anjir. Aduh, mak. Abis pula nih slotnya. Bentar ya, guys ya. Ini kalau ngapus gak lama kok, guys ya. Nani? Oke, okay. One again. Oke, okay, one assessor garanti guys ya. Neymar Mbappe come to... 2 guys! 2! We got 2 please. Neymar Mbappe perfect combo banget gak sih? Cekreng 2! Eh, kok 1 doang? 2 lah, tolong lah pecah di dalam ya. Yo yo yo, Neymar Mbappe. What the f- Oh my god guys, apaan sih anjir? Itu Roberto loh. Ya Allah, di prank club anjir, anjir. Anjir, udah step 4 lagi, cocok. Aduh, sumpah gue nyesek banget, cir. Ya Allah. Ampun, ampun. Ya Allah. Apa ya, coy ya? Tinggal berapa sih DB-nya? Aduh. Aduh. Masih bisa 1. Ini enggak ya? Looping enggak ya? Aduh, parah sih klub ini. Jahat banget, cuy. Yo, bisa yo, bisa. Neymar Mbappe. Nah, 2 lagi. Gua tapi gue gak percaya sama lu, cok. Tadi lu udah ngecewain gue, lu harusnya 2 dapetnya 1, ya kan?
3. Wah, ini kalau 3-3-nya gokil, cok. Aduh, ini Ochado ya? Bukan Ochado yang gue mau. Gila berderet, cok. Tapi gue masih penasaran sama Mbappa, cuy. Mbappa, coba kita sekali ini aja sekali ya. Buat yang dapat giveaway aja, sorry banget, gue pakai ya. Gue penasaran, cuy, sumpah. Mbappa, please. Ini kalau dapat semua gokil sih, Mbappa. Mbappa ibu. Aduh. Habis DB-nya, guys. Tapi kita dapat Neymar ya. Lumayan. Coba kita lihat timnya jadinya kayak apa ya kalau udah dapat Neymar ya. Kita naikin aja kali Neymar-nya dulu ya. Nah, ini Neymar diganti Victorino, guys ya. Dapat Ochado juga ya kan. Mantep, guys ya. Ini nanti gua review dulu ya sebelum gua giveaway ke kalian ya. Saya mau pengen merasakan pakai Neymar sih ya. Kayak keren anjir ya. Sumpah Neymar-nya keren banget, cuy. Kita naikin dulu, mode cepat. Ding-ding-ta-ding-ding-ding-ta. Ceritanya ada lagu cepetnya. Aduh. Sorry, guys. Salah pencet. Aduh. Ini kenapa enggak? Ini yang RR nih harusnya gue buang, ya, coy. Tapi kita dapat Neymar harus bersyukur banget sih, guys, ya. Sesuai incaran gitu loh. Soalnya Neymar ini gue lihat juga bisa jadi playmaker FW loh. Ada inside master soalnya, guys. Kalau dia punya passing di shop, mantep banget sih. Coba kita naikin. Waduh, refoul ya. Oke, kita naikin ininya aja dulu lah. Tuh, kata gila ada 13, guys ya. Gue tuh orangnya rajin, cok, naikin. Wow, gila. Keren banget ini. Kok gue iri ya ngeliat ya. Gue jadi pengen gacha di akun utama ya, guys ya. Kayak gue bakal gacha sih nanti ya. Tapi gak tahu sih kapan ya. Kita lihat di shopnya dulu ya. Kalau di shopnya ada passing atau interceptnya mantap sih. Oke, ada. Ada tackle Mbappe. Ada save intercept. Ada pinpoint. Wih. Skill save lengkap, cuy. Neymar ya still skill save. Ininya lengkap ya. Oke, cakep. Ini gue kasih tunjuk kalian ya, ini story-nya ya. Story mode udah penuh, sorry. Story mode emang udah habis, guys. Yang belum habis tuh di raid-nya ya. Sama ini, apa namanya, yang boundary break ya. Mission boundary break-nya tuh belum kepake semua tuh, kalian lihat tuh. Waduh, fresh banget nggak sih, guys ya? Gila, boy. Ini kalau misalnya kalian selesaiin sih mantep sih. Dapat DB-nya banyak ya. Terus challenge road udah tinggal celup-celup-celup kelar ya. Yang lainnya belum gue kejar sih. Tapi yang ini udah. Sumpah ini kalian kalau misalnya kembangin ini bakal mantep banget sih ya. Gue karena punya akun Nabila FC jadi nggak bisa ngembangin gitu ya. Kita lihat di event ada apa sih. Oke, ada. Oh, ini dream ball ya. Bukan skill ya. Oke. Lumayan banget ya kita hari ini. Jadi kalian sekali lagi kalau misal mau ikutan, gue ulang lagi untuk ngikutin giveaway-nya, untuk dapetin akun si Mario Las ini ya. Caranya pertama kalian harus subscribe, kalau misal kalian nanti udah subscribe, pokoknya harus wajib subscribe dulu ya. Ya iyalah, wajib subscribe lah ya. Yang kedua, kalian nanti langsung komen di bawah, komen apapun boleh, bang, ikutan bang, join bang. Boleh ketik P doang ya, boleh nggak apa-apa, terserah kalian ngetik apa aja. Yang penting, di bawahnya itu ada nama, username IG atau Facebook kalian. Jadi nanti gue bisa langsung kontak kalian. Kalau misalkan kalian cuma ngetik P doang tapi nggak ada username IG atau FB-nya, nanti pas diundi kita anggap gagal, oke? Terus nanti ada dua akun, yang pertama ini sama akun dari Edi ya. Jadi kalian langsung aja komen di bawah. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman semua. Doain gue semoga bisa 10.000 subscriber menjelang akhir tahun ya. Kita semoga bisa ngejar ya. Jadi kalau misalnya dapat ini udah achievement parah gitu loh. Karena gamenya cuma satu tapi udah bisa 10.000 tuh menurut gue lumayan banget ya.
Oke, berarti segitu aja untuk videonya. Silakan komen di bawah untuk yang mau ngikutin giveaway-nya atau mau ngasih saran-saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman suka langsung aja terus di kolom komentar. Kita udah ketemu Neymar-nya jadi 47,5% ya, guys ya. Udah ada si Ochado juga tadi 3 semester di akhir step ya. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye bye.